Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna dawa wa qad fi alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Rais Tanggal Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ummuna Al-Mujahidah Al-Nasikah Al-Baqah Ummuna Hajah Siti Raihan Zainuddin Abdul Majid. Semoga beliau tetap panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, agar bisa memimpin kita dalam berjuang dan mendoakan kita di Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Lalu Muhammad Zainuddin Adzani LC MPDI. Semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dikuatkan dalam memimpin kita di Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para masyayikh wal ma'ahad Darul Ulum Hadis Nahdlatul Ulama Anjani. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz wal ustazah sepupu Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Anjani. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula para wali santri dan tamu undangan, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu macam nikmat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di mana tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengkalkulasikan, tidak ada rumus matematika manapun yang mampu untuk menghadirkan jumlah dari berapa nikmat yang telah beliau berikan kepada kita semua. Hal ini sejalan dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murabi terbaik sepanjang sejarah, yang tidak ada cacat, tidak ada cacat pada kata dan tidak ada celah pada sikap. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, dan bulan pun berlalu, maka datanglah tahun. Begitu cepatnya detik jam mengumpulkan menit, sehingga tanpa terasa kita sudah berada dalam lingkaran sebuah realita kehidupan, realita di mana tak seorang insan manapun mampu untuk menghindarinya, di mana realita itu telah terkubur utuh dalam sebuah ungkapan, di mana ada pertemuan maka perpisahan adalah penggantinya. Dan ungkapan itulah yang sedang berulang saat ini. 2 tahun kebersamaan kita berada di bawah satu atap, di tempat dan digolong dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Lantunan nasihat senantiasa dikumandangkan. Rumus-rumus yang rumit diajarkan menjadi tidak sulit. Kata yang biasa menjadi luar biasa. Deribuan apa yang terhitung jumlahnya. Semua karena kita, agar kita menjadi mercusuar umat yang nantinya akan menebar harumnya kebaikan, menebar manfaat untuk kemaslahatan umat, menjadi cahaya penerang dalam gelapnya zaman, menjadi insan yang memiliki wawasan yang luas. Sebab beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal ini sejalan dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah,
ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Maksud ayat yang tadi adalah jelas berbeda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang pandai dengan orang yang tidak pandai, orang yang malas belajar dengan orang yang rajin belajar, orang yang berakhlak dan orang yang tidak berakhlak. Ibarat kertas putih dan hitam, jelas terlihat perbedaannya. Semua itu berkat jasa guru kita yang mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Membimbing dengan penuh ketulusan yang penuhnya tersembunyi di balik seniman. Mereka lah pelita yang menyala-nyala dalam kegelapan. Mereka pula yang merumit-rumit kemudahan dalam diri kita. Sehingga tumbuh rasa percaya diri yang merupakan kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Al-i'timadu ala nafsi sirrun najah wa asasul falahi wa babut takaddumi. Percaya pada kemampuan diri sendiri adalah rahasia kesuksesan, dan sendi kebahagiaan juga pintu kemajuan. Betapa mulia tugasmu wahai guru-guru kami, mengangkat kami dari bumi untuk menuju surganya. Seandainya kami mampu untuk terbang ke langit, akan kami petikan bintang untuk kami persembahkan kepadamu. Seandainya kami mampu untuk menyelam ke dasar lautan, akan kami persembahkan mutiara untukmu. Namun yang mampu kami sampaikan hanya jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga syurga menjadi balasannya. Amin. Tugas masih banyak ilmu yang belum dimengerti. Majulah mendekat kepada ahlinya. Jika ilmu kau sudah kebakaran, maka jangan berpaling pura-pura tak melihat. Kecerdasanmu itu tiada manfaat, akan membawamu ke tempat mendarat. Bulatkan tekadmu di dalam dada, pergi berjuang syiarkan agama. Genggam erat bulan bintang sinar lima, tetap teguh pada sami'na wa ata'na. Kakak-kakakku yang tercinta, dalam kebersamaan kita ada kata yang tak terampai sempurna, ada canda yang memperoleh luka, ada tingkah yang mengiris bahagia, ada hilang terukir dalam hati, mungkin juga janji yang tak ditepati. Saya mewakili teman-teman yang lainnya merangkai mimpi bertabir awan, meraih manja dalam sepi. Jika kata-kata kami memperoleh luka dalam kelam, hapus jejak kami yang tak terpenuhi. Selamat jalan dan selamat berjuang. Hampakan asa penuh keyakinan. Teguhkan pendirian, raihlah bintang. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiqun wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.